Halo lah, Rui di sini. Oke, di video kali ini kita akan main game yang berbeda. Kita main Pokemon Unite ya. Sudah beberapa hari lalu rilis, cuma saya baru sempat record karena recordnya menyebalkan. Karena dari HP ya, ini saya pakai dua record, yang kamera dari laptop, yang HP ya record dari HP. Susah ya kalau langsung dihubungkan. Oke, yang pertama-tama kita lihat, saya sudah level 12. Di sini ada fitur-fitur yang banyak, ada tas-tasnya, ada kayak beginner challenge. Jadi kalau kalian baru mulai dapat banyak sesuatu ya. Ada shop juga, di shopnya ada banyak Pokemon. Kita lihat dari support. Nah, di sini ada Eldegoss, ada Wigglypuff, Mr. Mime dan Blissey. Terus allrounder ada Charizard, Lucario, Machamp dan Garchomp. Attacker ada Venusaur, Pikachu, Alolan Ninetales, Cramorant, Greninja, Cinderace dan Gardevoir. Defender ada Slowbro, Crusel, Snorlax, Blastoise dan di Speedster ada Absol, favorit saya, Zeraora, Gengar dan Talonflame. Nah, oke, itu dari shop. Terus kita ke menu. Ini ada energy reward, kalau kita main nanti dia kalau full dapat sesuatu. Nah, kalau di battle-nya dia ada tiga macam battle, ada rank. Di sini saya sudah grade kelas 2. Ada standar. Nah, ini standar kayak quick match-nya begitu ya, di AoV atau di Mobile Legend kayak classic match. Nah, di quick match ini ada banyak map, ada Silver City, Mer Stadium dan Auroma Park. Nah, di sini Silver City 4 versus 4, Mer Stadium 4 versus 4 dan di Auroma Park di 3 versus 3. Untuk di video kali ini kayaknya saya mencoba untuk standar saja dulu. Kita mulai saja. Di sini bisa undang teman, ada teman yang main, ada beginner kelas Himmeljoy. Oke. Okay. Kita langsung saja main. Dapat lawan, saya mau coba pakai Absol dulu atau okelah, Absol aja lah ya. Di sini ada di battle prep-nya ada eject button. Eject button ini seperti flicker di AoV dan di Mobile Legend. Health item ini kalau di AoV seperti apa namanya ya, lah ya. Ini yang paling penting di health item ini harus dinaikkan. Ini kalau yang scope lens saya punya critical hit rate dan damage-nya naik. Terus di Razor Claw ada attack dan critical hit rate naik dengan SP attack naik. Oke, okay. Saya pakai itu dia, kita bisa set pet saya mau di center area. Oke, okay. Jadi kalau tinggal kita confirm, yang lain sudah pilih semua. Meskipun sebenarnya di sini defendernya tidak ada ya. Ini ada si speedster, ini attacker, allrounder, speedster, allrounder. Oh, attacker Pikachu, attacker juga. Oke, okay. Seperti ini tampilan sebelum masuk ke match-nya. Saya bingung harus menjelaskan seperti apa. Kalian yang pintar MOBA pasti tahu juga sepertinya. Kalian yang suka Pokemon mungkin tertarik main game ini karena ini Pokemon ya, ada di HP. 5 versus 5, jadi mungkin kalian tertarik. Jadi ini game ini mungkin menghususkan kepada kalian yang main MOBA dan main Pokemon-nya, MOBA dan Pokemon. Jadi kalian bisa berkumpul di game ini, oke? Okay? Oke, okay, sudah mulai. Saya sebenarnya belum tahu cara main yang baik dan benarnya ya. Jadi kalau ada yang jago main ini boleh di komen ya. Seperti apa main yang baik dan benar, yang seharusnya gitu ya. Oke, okay, saya mau ke hutan tapi ambil ini dulu sedikit. Oke. Okay. Hey. Backup. Main. Oke. Okay. Ini buff merah untuk nambah attack kalau tidak salah. Dan buff birunya di sini. Wah, rame. Oke, okay, dapat. Meskipun saya tadi agak telat tapi ternyata dapat. Kita coba main jungle ya, meskipun saya di semua game MOBA tidak tahu main jungle. Itu kelemahan saya dalam game MOBA, saya paling tidak tahu jungle. Oke, itu habis. Kita ke sini sudah respawn. Oh, kita dapat, oh mereka dapat first goal. Oke, tidak apa-apa. Semoga di game ini menang ya. Wah, diambil. Oke, tidak apa-apa. Melawan. Lawan. Oke, belum oke, bolehlah. Lumayan. Sudah sisa 40, saya ambil Night Slash. Karena Night Slash lebih bagus. Ini nanti dia skillnya bisa bercabang gitu ya. Wah, sudah bagus skillnya nih. Ini bisa dua kali Night Slash. Ah, oke, lambat pakai eject button. Ini semua skillnya bisa bercabang ya. Kalian tinggal pilih kalau misalnya
skill yang pertama itu kalian pilih next slice anggaplah, nanti seterusnya akan skill tree-nya pokoknya harus yang itu terus. Nanti kalau kalian pilih yang lain, wow salah, bisa dapat yang lain juga gitu. Tapi saya lebih suka pakai yang naik slice daripada yang satunya, karena ini bisa dua kali kalau mengenai musuh, jadi itu bagusnya. Nah itu dia, bisa dua kali ya, bisa dua kali dash-nya, jadi saya lebih suka yang kayak begitu. Nah cantik. Oke, ini cara mendapatkan bolanya untuk skor ya. Kita harus membunuh Pokemon kecil-kecil ini untuk mendapatkan bola supaya kita bisa buat gol di tempat golnya, di ringnya anggaplah, basketnya ya. Ini sepertinya kita lebih ke arah main basket sebenarnya ya, karena kita coba sucker punch lah. Oke, lebih suka sucker punch. Saya juga suka yang satunya sih, tapi untuk kali ini kayaknya sucker punch saja. Yuk gas. Aduh. Yo, bisa. Aduh. Zero oranya. Jangan menyalahkan, saya juga salah. Oke. Saya belum membunuh. Oh, masih baru membunuh satu. Saya baru membunuh satu ya. Ini menit sudah menit ke-7. Saya masih buat gol berapa tadi? Ah, tidak bisa. Belum bisa ya, sabar. Kalau ada yang maju ini bisa mati nih. Oke. Gaskan. Oke, 30 skor. Mantap. Hup. Nice. Oke, sudah habis satu tower. Kayaknya kita balik dulu. Saya mau mulai jungle lagi sekalian isi darah. Sekalian di bawah itu kalah. Jadi kita sepertinya harus backup bawah lagi. Wah, habis. Oh, belum. Sisa 3. Mantap. Sih, boleh lah. Guys, ini guys. Mereka kayaknya mau ngambil ini deh. Oke, kita lari dulu. Hup. Hey, lari coy. Wah, tidak bisa terselamatkan. Setidaknya mereka tidak bisa buat skor ya. Oke, masih worth it lah ya. Sekarang itu. Nice, mati. Nice. Saya baru bunuh 4, yang lain sudah ada yang bunuh 5, tapi tidak masalah karena ini it's all about score ya menurut saya. Karena kalau kalah skor ya percuma juga, banyak membunuh. Hup, oke, habis ini kita bantu ke atas. Sini. Oke. Wih, apa nih? Wah, sakit juga ini Cinder Ace-nya ini. Wah, gila sih Cinder Ace-nya. Unite Motion tadi belum siap ya. Jadi, belum bisa saya ambil. Oke, ini juga ada lompat-lompatnya. Kalau sudah menit kesekian, bisa lompat super jump namanya. Bisa lompat ke arah yang bisa ditentukan tadi. Di 3. Ini sebenarnya jatuhnya 2 lane saja ya. Bukan MOBA seperti pada umumnya, mungkin 3 lane. Ini hanya 2 lane atas bawah. Oke, ini aja kalau kalah bolanya itu hilang ya. Oh. Oke, untung ada move-nya tadi ya. Oke, rata. Oke. Dapat. Nice. Nice. Oke, bisa skor banyak nih. Sini skor. Untung saya tadi ada skill. Ah, shit. Here we go again. Bisa menang ya? Tidak bisa menang. Oh, bisa. Wah, tidak bisa. Mundur. Ah, bolaku 38. No. Oke. Bisa itu? Oh, nice. Ah, tapi ada Cinder Ace-nya. Tidak bisa. Sepertinya mundur dulu. Dia biarkan dia karena dia kuat. Saya tidak bisa. Kita lanjut farming lagi untuk menambah. Oke. Terus kita ke atas juga bisa curi ini. Bisa curi tower karena tidak ada yang di tower sana. Kita bisa curi tower, oke. Nice, tidak ada yang kemari, bisa curi tower. Aman. Ada zero oranya.
Ayo, ayo, jangan kemari, jangan kemari, jangan kemari. Nice, dapat. Lari. Boleh lah ya. Lari, 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 lari. Oke, kita bantu sini. Sini, bro. Oke, lari, lari, lari. Oh my god. Pat Pikachu. Aduh, Pikachu-nya AFK. Die, you bitchy. Die. Siapa suruh maksa-maksa, ha? Salah. Die, die, die. Kenapa saya yang terbang? Aduh. Mati. Oke. Okay. Kita masih kalah poin. Sepertinya, jadi kita harus memaksa. Wey, di bawah cuy. Sepertinya kalah deh. Kita masih belum dapat poin banyak ya. Oke. Cicil dulu, cicil, cicil. Cicil 26, oke, cicil. Oh, nice. Oh, ini ada yang ke tengah. Oke, bantu, 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 bantu. Sini, 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 sini. Nice. Die. Die. Shit. Ini apa lagi nih? Die. Die. Die, you bitchy. Bisa ini. Hup. Aduh, ada temannya dong. Jangan gitulah. Hey, help me. Ini tidak lihat map loh si Alola Ninetales-nya. Nah, kalau lihat tower ini harus ke bawah sepertinya karena kayaknya ada yang mau ke bawah. Oke, mereka skornya 50 semua. Boleh. Langsung. Ah, itu kan ada orang. Sini loh. Apa loh, jingan. Apa loh? Apa loh? Apa loh? Sini. Mau coba-coba curi tower, bagus ada Alola Ninetales di sana. Muat sampai. Oke, win kayaknya, win 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 win. Oke, win 522358. Oke, nice, sampai sini mantap ya. Akhirnya kita menang. Kita bisa lihat di sini, ini bisa review battle lewat sini. Ini grafiknya ya. Kita tidak pernah kalah ini ya. Cuma di bagian sini saja, bagian sini masih sempat hampir kalah. Mereka bisa cek karakter-karakter mereka juga dengan Pokemon-Pokemon apa saja. Di sini juga ada skinnya nanti. Jadi ini sebuah game yang menarik untuk Pokemon dan MOBA ya. Jadi ini suatu game yang bisa dibilang fresh untuk kalian mainkan. Dan mungkin kalau kalah tidak semenyakitkan game AoV atau Mobile Legend ya. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Like, jangan lupa share, komen, dan ya gitulah. Pokoknya yang jago-jago MOBA, yang jago main Pokemon ini, tolong komen di bawah, ajar saya main, kita main sama-sama. Add ID saya, add supaya kita bisa main sama-sama, karena saya bakal main game ini sih, karena game ini bagus, fresh. Saya lebih suka mainnya daripada Mobile Legend, karena kalau Mobile Legends kalah itu sakit hati gitu. Kalau ini ya bolehlah. Oke. Sampai sini dulu videonya. Doi pamit. Ciao.